Bila berita sukan, Selangor FC bangkit daripada ketinggalan untuk berpesta gol membelasah Kelantan FC 11-2 pada aksi tunggal Liga Super. Pemain import Selangor, Aaron Devaye dan Richmond Buachi curi tumpuan pada pertembungan itu selepas masing-masing meledak 4 dan 3 gol untuk membantu skuad Gergasi Merah mengutip 3 mata berharga. Pasukan tuan rumah bermula cemerlang apabila mendahului 2-0 selepas Nathael Saringo menyempurnakan penalti pada minit kelima diikuti jaringan kedua hasil penyudah Muhammad Fazrul Amir Zaman pada minit ke-14. Selangor bangkit memperkemaskan permainan sebelum berjaya menyamakan kedudukan dalam tempoh singkat apabila Yohandri Orozo meledak gol pada minit ke-28 diikuti jaringan Syarul Nazim Zulfaka 4 minit berselang. Aaron menyumbat 2 gol masing-masing pada minit ke-41 dan minit ke-44. Bersambung babak kedua, Selangor terus mendominasi dengan jaringan kelima menerusi Buachi pada minit ke-48 diikuti Muhammad Faizal pada minit ke-50 dan minit ke-53. Devaye meraih hat-tricknya selepas meledak gol ke-8 Selangor pada minit ke-63 sebelum Buachi menyumbat gol pada minit ke-78 dan ke-86 sebelum Devaye menjadikan 2-11 dengan jaringan pada minit ke-87. Selepas 22 perlawanan, Selangor mengumpul 49 mata dengan 16 kemenangan menduduki tempat kedua.